Video hentaman dahsyat tsunami di pentas acara ketika kumpulan muzik terkenal tempatan 17 membuat persembahan antara yang paling dikongsi netizen. Setakat ini, dua anggota kumpulan itu disahkan meninggal dunia, iaitu pemain bass Bani atau Muhammad Awal Purbani dan gitarisnya Herman Sikumbang alias. Selain pengurus mereka, Oki Wijaya. Manakala seorang lagi anggotanya Andi serta seorang kru dikenali sebagai Ujang masih belum ditemui. Vokalis kumpulan itu, Ifan, bagaimanapun terselamat dan memaklumkan isterinya Dilan Sahara yang turut berada di tempat kejadian masih belum ditemui. Kejadian berlaku ketika mereka sedang mengadakan persembahan bersempena Hari Keluarga, sebuah syarikat korporat di Pantai Tanjung Beach Resort Banten. Detik-detik cemas mangsa dibawa arus dari kawasan belakang pentas sempat dirakam oleh pengunjung. 17 ditubuhkan pada 1999 dan popular dengan lagu Selalu Mengalah.